Ay. Mas Gareng, dawuh. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Rama. Ida sing Semarang wau sampinten. Kula kelersan saking Pati kala wau dalu, Rama. Oh, saking Pati. Nggih, nyambut damel ngupaya upa wonten Pati, bidal saking Pati tabus tunggal. Ringgitan. Boten ngetapruk. Oh. Ngetoprak kan? Nggih, ngetoprak ngantos jam setunggal terus bablas mriki dumugi mriki tabuh wolu. Inggih. Pangestunipun sehat selamat. Menika yang kusuwun ya Mas Gareng. Nggih. Nadyan ki Pati Tulungagung diudani. Inggih. Menika pangongso jawab kok menika Mas Gareng. Nggih dipun tampi wong menika nggih rejeki. Ini kalau mereka lihat ni wang sarang sel Mas Gareng nanti jauh ngadu sundi. Pripun Rama. Nanti kita wangi ringgit ini kau ingat orang sing sang jawa atau orang sing sang sumingkir. Buat menawi kang, ke jawa pun sumingkir lo mireng tetabuan gamelan lo jawa pun tilem. Dan besok turu. Ah, kita nong. Delala kok nggih paswanti gamelan mungelmu jawahipun terang. Nggih. Nggih alhamdulillah wong niki nggih rezekinipun Piai Tulungagung. Nggih. Mas Gareng kula nyuwun kersa jenengan. Mboten dawuh. Jenengan sowan jumujuk wonten ing pendhapi Kongas Arum Gusmaning Bangsa ta sampeyan kaping pinten. Niki waduh yen ken ngitung nggih peneripun kula mboten kemutan mbok menawi langkung kaping gangsal langkung Rama. Leres. Nggih, biasanipun kula wonten pondokan mriki. Nggih. Ing kala wau sampun dipocawisi penginapan nggih kula ngaso wonten penginapan. Nggih. Mindak sae nggih Mas penginapanipun. Nggih. Niki pancen Tulungagung niku saya tambah umur, saya tambah maju. Nggih. Ngrembaka mila anu Mas Gareng. Wajib kunjuk syukur matur Gusti Kipro Jagat. Nggih. Kaping kalih disembah nun dhumateng Bapak Bupati Bapak Sari Mulyo. Nggih. Sak Bapak Wakil Bupati nggih to, Bapak Dr. Anes Mayoko Birowo. Nggih, leres. Sembah para jajaranipun tuwin Bapak Ketua Dewan. Nggih. Sak anggotanipun. Nggih. Mas Gareng. Dawuh. Ini Pak Ketua sering mesti jomblo Mas Gareng. Bapak Ketua Dewan lu? Nggih. Jomblo. Kula nggih, mun isuk kapan lan para krama. Bapak Ketua Dewan, mbok monggo enggal-enggal mumpung kula tasih kiat lho, Pak. Kuwat napa? Lho, lah benjang menawi pas kagungan garwa nimbali lak kula tasih kiat. Dasaripun dalu menika wonten tamu khusus saking pebulan kula Bapak Insinyur Budi Yuwono menika anggota DPR RI. Eh, wilujeng dalu. Nggih. Saking praksi PDI Perjuangan Parang Rawuh dalem menika wuwon wonten ing Tulungagung mriki. Alhamdulillah Tulungagung yuswanipun sampun 812. Nggih. Niki yen miturut sejarah ingkang kula waca, Pak. Nggih. Tanggal 18 November KA 1200 gangsal menika dipun pendhet minangka hari ulang tahun Tulungagung mendhet saking prasasti Lawadan.
prasasti Lawadan. Lawadan. Lah menika prasasti menika dipun tentuaken sebagai hari lahir Tulungagung rikala ibu kota Tulungagung pindah saking Kalambret dateng mriki niku 1901. Dadi riyen ibu kota Tulungagung mboten teng mriki Pak ning teng Kalambret mriku. Kalambret. Rikala 1901 nembe pindah dateng mriki terus dipun bikak prasasti Lawadan dawahipun 18 November 1200 gangsal ulang tahunipun Tulungagung. Nggih, nggih. Niki pancen iki enten sumber kalih Pak, nami Tulungagung ku sumbere kalih dua versi. Panjenengan versi pertama diambil dari cerita Baru Klinting. Baru Klinting. Joko Baru nika Baru Klinting nika to Pak? Nggih, nggih. Sing disedake dadi ula ngubengi Gunung Wilis boten nyandak terus dadi tombak Kiai Baru Klinting nika. Oh, nggih, nggih. Nah, niku sumber pertama. Niku sumbere Tulungagung. Tulung niku pitulungan, agung niku gedhe. Ning sumber sing kedua, versi kedua, Tulung niku saking sumber banyu, agung niku gedhe. Mula Tulungagung niku sumber banyune gedhe, kalih Jepang digaweke bendungan Miyama nggih. Nah, Miyama. Miyama terus yang lebih tergantung perkembangan napa banjir gunung Tulungagung ini. Nah, zaman riyen banjir gunung Tulungagung lajeng dipun damelaken napa menika bendungan mila kabupaten ibu kotanipun pindah mriki niku sejarah ingkang kula waca ngoten. Sejarah niku yang nembe mawon niku pun pinten-pinten taun Pak, dadi suwe sejarah. Boten napa kula menika nggunggung utawi Pak Naung witing kula salubunipun. Nggih. Selama Bupati Kasto dening kadang kula menika nggih. Sari Mulya. Bapak Sari Mulya menika wah durung aku hujan prestasi, Mas. Napa mawon? Hujan prestasi. Penghargaan tahun 2017 atau tahun Satya Lencana. Pertanian. Menika nalika tanggal 19 Mei 2017 oleh Bapak Presiden. Oh, tingkatipun nasional. Nasional. Hebat. Nggih to? Ora baik-baek. Baik-baek. Kang sing mumpun malih Satya Lencana koperasi 12 Juli. Nggih. 2017. Nggih. Menika nggih oleh Bapak Presiden RI tingkat nasional lagi. Nggih. Lajeng wonten malih Kabupaten Layak Anak menika 22 Juli 2017 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Leres, nggih. Niku dereng Adipura, Mas. Adipuranipun nggih 2 Agustus pidato Adipura 2017 oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iku yang kula gunggung lu antawis sekawan kelas penghargaan ya Pak. Nggih. Cekake di waca kabeh malah sedo wayangan saka akehe, Mas. Nggih, saking kanthipun. Niki sebabe napa kok jeneng bupati kaliyan jeneng wakil lu prestasinipun kathah. Mengge Mas Dari napa sate? Mergo nggih kerep nanggap wayang niku, Pak. Niku rak mung kangge bumbu nipun apa yang jelas menika dipun sengkuyung oleh masyarakat sak Kabupaten Tulungagung itu yang penting. Pripun masyarakat badhe nyengkuyung yang mboten pirsa programe Pak Bupati. Lah programipun Pak Bupati dipun siaraken dipun sosialisasikan lewat media kesenian wayang. Oh ngaten nggih. Nggih, wah Pak Sari niku yang mirsani wayang sregep. Nggih. Terputih-putih kula nu jar kepethuk mawon. Nggih. Nggih. Oh, la wong niku paribasane penggemar wayang sejati kok Rama. Leres. Lho, mriki menika sedaya wit saking bupatinipun, ketua dewanipun, lajeng para anggota jajaranipun remen dhateng kesenian tradisi. Nggih, amin. Bener kesepian ta to? Kepanjenengan telu bab menika kula aku mesti meraih juara.
Yo, kuwi dalang apa pengrawit apa sinden? Lah sampun. Ning niki wajib berbangga untuk Tulungagung, Pak. Menapa? Mergo kendangan ciri khas Tulungagung Gonggo Minang sekarang sudah menasional. Malah boten mung nasional, internasional. Nah, niki Gonggo Minang kula rupiyan, Pak, wonten Amerika apa promo Gonggo Minang. Wonten Jepang apa Gonggo Minang. Niki saking Tulungagung. Nggih. Terus sendiri-sendiri itu berarti ya? Terus nah, ngatasi gatel itu terkenal sendiri itu lah, gatel itu pak lalu, ngikut tau sendiri itu kembang sendiri kali pak dari ini mau saat dari ibu layan burung ini wonten gebiar kesenian tarian wonten kali hibat sedoyo kenapa Romo? Tarian gebiar kalian riak kendang itu oh, ini saya sangat saya sangat mpun bang jenengan mesti ya mereka orang yang sani wau lah ajeng mriki dalane macet nggih okay. Mlebet mriki kaos mubeng-mubeng jer ditarik kon parkir wae masa kok jarak 1 kilo parkir mau ana gareng kok cekeran mlaku pripun to ya alhamdulillah pun padosaken kalian petugas margi saged mriki nggih ujubipun derek ndedonga Tulungagung sageta saya krembaka amin pun angger niki Tulungagung nu berdasarkan umurnya 812 8 dari cekaan 8 nu dengan landasan Pancasila cara membangun kabupaten ini satu motonya ayem tentrem mulyo lantinoto ya mbak-mbak wong Tulungagung karena apa ini ya mbak-mbak motone ayem tentrem mulyo tunoto lantinoto tunoto ini nunggak semi kali asmanipun jeng bupati Sahri Mulyo iya mulyo satu motonya ayem tentrem mulyo lantinoto iwo dini kali ini dua yang menyatu dua kepemimpinan yang bersatu antawisipun Pak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati niki yang diteruske ngeten pun to niki Pak Sari Mulyo lu sampun pinten periode Bapak menika baru satu kali nggih periode pertama nah nembe sepindah mon ngeten mungkin dua kali lah saya kuncoro Tulungagung amin mau justru dijabai mas Jareng nggih, kalau mau dungake, kalau buatan bisa melu milih nggih, mau Semarang kok lah nggih, kalau malah di Semarang, kalau malah buatan jago sinten-sinten nggih jago si jit, tutup arus si jine, jago si jine, tutup si jine pun, malah kalau enten pilkada di Semarang, malah buatan payu tanggapan, pak lah, nggak bisa lah, kabeh dong, jaluk didagli kalau malah bingung kok darai seniman pelin-pelan nggih mula-mula nyawang kali milih ngoten mawon terus nggih milal 2008 tahun politik nggih nggih mugi-mugi kali sing beda Rama nggih mugi-mugi sak kula mampah kan dialami nggih Mas amin ora sanggup geger-gegeran nggih ana gegeran sing rugi ya Pak awake dhewe nggih niki luwe apik iki wah rumangsa kalau kulino tentiwa jenengan bareng temeriki kita ya aduh nggih ya suaranya yuk kentik lu jenengan lah berhenti yang pak mas ya buatan juga mau kali tupan saja mati bu say gampang lu oh ya ini pak jenakan lure nggih kene sing kene ragu lure ini kaya malah ragu lure wih ini ya duduk penonton nonton tanda tangan jaluk oh ini nyane serampat ya oh nggih nah ini kasih lo ngagung amin moga cok serampat kan dijemput mas sopan Thank you.
sowan kula telat. Sampe ngentosi suguhan. Heh. Kadelan kok ngentosi suguhan. Lah kula lak tamu. Oh, suguhan lho, suguhan. Akhire suguhan. 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 Pasugatan. Pasugatan. Nah, kok delok diteni ten napa? Lah kula lak panggilan Bu Ari. Eh, Bu Ari, Kabid Budayaan Pariwisata. Nggih, nggih, Bu Ari. Kula dugi ngoten Mas Topan unjukane apa? Eh. Ya iki gede tapi kemayu ngono. Kula nggih anu nampi anu Mas Mas Topan kula nggih nampi kanugrahan kula mbek nggih. Rawuh dhateng Solo. Rawuh. Nggih dhateng Sidung kula dan griya kula. Nggih. Anu Bu Ari niku. Nggih. Sik-sik. Kowe kenal karo Bu Ari ning ndi? Nang Bolo. Wis tekan Bolo. Penggiatan pariwisata Bolo dari tempat wisata. Lho, nek mau ning gone Begendek, saya di pariwisata. Lho kok apal men? Aku rono pleng dino iki nang kono. Lah kok antem-antem RT apa to piye? Mudeng. Wis mboten. Su aku jualane apa Mas Topan? Buari nari. Kopi, Bu. Kopi kersa ya kopi. Metu, balik mana? Metu, kopi ini. Kopi orang, uang itu. Kopi nenek, uang mau kok tekno piye? Enggak bu, metu nenek. Orang situ kopi nari teh. Balik mana? Whisky teh. Orang mau kopi, orang mau susu piye Mas Topan? Eh, susu, susu. Terus, monggo. Ya sekarang saya lagi kopi orang susu. Ente ini ya. Gak boleh nari kue mau apa? Mbok nari ya ke pamer dok. Wah jauh dulu loh, kue ini mau kue ini gini ya. Saya ngurusi Bu Ari. Kok bisa soalnya? Nah, saya ngurusi Bu Ari gak bojo lu gak nesu. Maksud? Itu bojo ini. Maksudnya berici kue ini gini ini saya ngurusi Bu Ari. Nah bojo lu kan apa? Ya paten ini wae. Paten ini mati-mati ya. Wah maksudnya ini kepanitiaannya begitu buari ya terus Mas Topan gampang nah suwit teh botol limo iya karo buari urung tak ombe diringkes sini rene iki suwit teh botol limo iki urung diombe urung tak ombe diringkes sini lah sing ringkes sih apa ra bokke piring ngene. Gue ya dilokke aja diringkesi wong aku udah ngombe ngono. Wong sing jawab kok takonone. Piye? Iki tak dol, Mas. Lho, jare kowe disuguh. Nek disuguh lak dimanggane kowe ditenguk nang ngono ngarepku kok. Nak kaya warung malian. Aku tertarik karo klambimu lho. Kowe ditimbali rene aja-aja kok malam tekan kene nganggo urung bantal iki. Urung bantal matamu. Lah iki lho. Mate telung agung nek iki lek. Lah, iki batik sisi-sisi. Batik Telung Agung. Aku pengen ngerti. Iki ciri khas Telung Agung. Kok apik men aku kok ora mbok tukoke sisan. Lah wingi kaya urung lunas kok malah. Ku pamer jebule utang kok. Nek dawuh bocange mau prestasi Telung Agung subhanallah luar biasa. 14. Bro, pada tahun sekarang 14. Padahal tugase Pak Bupati Pak Sari Mulyo iki terakhir. Tapi dengan all out. All out, apa ki all out ki? Kata-kata all out ki apa artinya? Copot alat itu maksudnya. Tapi tenaganya dikuat-kuat nih. Mempen. Iya, sehingga dengan kerjasama dengan SKPD dan kepala dinas, camat dan lain-lain, terjadilah prestasi sekitar berapa? 14-an. 14. Tapi yang paling berharga adalah Satya Lencana. Kok dia ngerti gue? Aku juga mau ngomong ke rumah lain. Maksudnya Satya Lencana itu piye? Satya Lencana itu du sembarang bupati sing oleh. Satya Lencana itu ora sembarang bupati. Sa Indonesia sing oleh tau Satya Lencana ke Joko Bupati Tulungagung. Satya Lencana bidang apa kuwi? Kudu ngerti kowe. Sepisan, bidang kinerja pemerintahan. Jadi antara bupati, SKPD, kepala dinas, UPTD dan lain-lain kompak. Berarti kepemerintahan sekarang itu bisa dilanjutkan untuk periode berikutnya. Nah, itu urusan ibu siapa? Wah, kira tuh abot atau nggak? Nah, abot rasa mau gowong tinggal naik. Wah, sampai ini jadi dakwah gitu. Kita rencana berikutnya tentang pembinaan kooperasi. Jadi warga masyarakat Telung Agung hidup dengan berkooperasi
orang dicekik karo lintah darat. Ingat koperasi adalah soko guru ekonomi. Soko iki cagak ya. Cagak. Dadi koperasi tiang negara ekonomi. Tiang ekonomi negara. Iya, tiang ekonomi negara. Ibu-ibu tiang negara pemerintah. Bapak-bapak tiang jaler. Yang bapak-bapak itu yang jari itu mau pelana yang terakhir nganggur tiang sekarang aku sebutin orang nabrak tiang listrik pun. Nah ini tuh yang gendeng ini yang bingung yang terakhir tentang pertanian Satya Rencana Pembinaan Pembangunan tentang pertanian. Pertanian tulung aku luar biasa. Gue seru desa Boyolangu. Boyolangu iki lho ngidul. Kuwi ana bocah lulus SMP, Rama. Piye, piye? Iso kawin silangkan antara padi karo pisang. Yo ora munggo. Ora munggo piye wong bukti kok. Padi karo pisang iki terus piye dadine apa? Dadine Nogosari. Ora caturan. Ora caturan. Orang mau kuliah, ngantru ya neng kawin silang nopo nih, pohung kaya kambil, jadi nih tiwul, lo tuh dari kolang kaling, karo gedang, karo telo, ono mana kolak, ono mana pari, karo pring, lagi, pari yang kita kayu, orang iso bukti ya, pari karo pring nopo, jadi nih apa, putu. Itu sekali prem apa dream jedul piye kowe golek goryo golek goryo ana kaleng silang kok tukule putu ning kadang-kadang nung sewu Pak Bupati menika nimbali kula nggih aku dadi bupati iki ra tau mumet perkara pemerintahan sik terinya sik dadi sing buri yo gen perso sing aku sing cetok piye kowe ditimbali Pak Sari ngono ya Pak Bupati iki piye Pak Topan dadi bupati iki penak ora penak ning penake piye ora penake piye Pak Bupati iki ora dadi bupati dadi ora ngrasakno ya kok ora iso critane dadi Pak Bupati iki sumpek iki nemoni camat loro siji camat Kalidawir loro camat Sumber Gempol mumet iki lha kok apa kita lurus ben kita lurus kali sapi ya kali sapi lha wong piye wong aku tekan redup ngono terus padahal ketemu aku aduh piye undangan aku diundang malah kon jupuk iki camat Kalidawir kabeh seragam aku lah seragam dhewe ora kenal karo iki ora kenal karo aku ngono iki aku terus patokan kok Kali Gawir ora kenal sampean. Pak camat iki ora kenal karo kowe. Aku yo tak jawab ora apa-apa wong padha camat e. Kok padha camat e? Nek nggih padha camat e kok calon mati dan iku calon. Nah, iki nek camat Bergempol lho kok kemrimpi mergo arep duwe proyek jembatan. Apa? Lah itu jembatan Bukur sampai Pucung iki lho kayak camat Bergempol. Kemelinti kan. Kowe iki sapa? Kok iso ngene Pak Camat Kemlinti iki kowe iki sapa? Aku iki wakile Pak Bupati. Bupati iki Pak Marioto. Lah iku nek wakil dinas, nek wakil slametan Pak Topan aku gak iso tepat. Aku berarti nyamuk antar wakil. Lurah sing rada megelno kuwi lurah jenenge Glecon. Lurah dine. Ubalan. 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 Ubalan Glecon kuwi. Ya kali Jabir ngono. Dadi yo klop karo camate. Apa angel omong-omongane. Napa? Ini alhamdulillah Pak Bupati seneng karo piyai-piyai koyo ngono. Sebab najan to Glecon guyonan tapi tugasnya tenangan. Wis sing diarani tipe piyai sing cobloko apa anane ning bertanggung jawab. Kaso apa anane wong anane wong camat to piro to bayarane. Dibanding aku karo kowe. Apa anane iki tegese wong wis lugu. Prasaja. Prasamu aku rekosok kuwi. Lugu. Kayak lugu. Lugu. Wong e ora neko-neko apa anane. Lah piyai-piyai sing ngono kuwi sing adane melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Istimewane Bapak Sandi Mulyo. Ketika libur nganggur keluar ngopi karo tukang becak karo sapa kelebihan. Iya. Ora ono bupati terus ngopi ning jowo.
padahal dia tahu pas kepepet gak bawa duit barang. Ini lebih hati-hati. Saya itu lebih hanya terus yuk yuk wong itu manusiawi lupa gila cadangannya menungso ini yuk apa yuk tahu Pak Sari Mulyo kok ora bawa duit ngopi ya kita kono diri ya gue saya ngomong loh aku saya takut aku ngomong tuh orang ngerti tegas ya lah ya kalau gue duit ngopi tegas ya aku ketemu beliau ini yang ini Malang mbak beliau malah juga siapa ketemu aru bupati-bupati yang Malang Mas Topan ini gak bupati Tulungagung gue sanggura boten gue ditakut ini gue sanggura tapi ini boten 500 dinaik gue emang iya emang terus ketemu mana ke diri kumpulan bupati-bupati loh Mas Topan nonton yang gini kerap kepetok gue sarapan turun dereng Tulungagung kepetok gue ini iya bikin yang pasar pahing loh Mas Topan gini utang duit saya ketemu bayar parkir Mas yo bupati sih terges wah utang jangan kok bupati Tulungagung kok utang kere perkara utang bupati mesti gawa duit cili oh iya walaupun bupati tetap taat pajak retribusi ini ya, gue ya mau aturi saya ketemu iya dibayar mah 1 juta nanti saya itu belum dibayar saya ngomongin beliau siap kawan nih muslim, wong muslim nek menehi aja arep-arep imbalan. Mergo ki sedekah. Pinter tapi sapa sing tak weni ora mbalekno dosane. Aku ini sadun tamu dan mergoknya ini yang kira wis dikundangnya di celuk abah omong sa omong itu tak nut ini sok-sok gue diledek lho si ngomong yang nut itu sopo nah mungkin ini piyai Jawa Timur aja orang-orang piyai gue balik sa orang yang Jawa Timur kepingin di nut ya terus? Nah di nut gak ditut no tuh maksudnya tindak sa pecah omongan sak kecap itu tak melaku sak langkah omongan nah itu tak tiru nah ini gak bener berarti gue nyebalin sama aku yuk nah kok gue apa sok tau itu gak ada bener nah itu sok-sok gue culuk gue contoh jadi warga masyarakat Tulungagung di Ibul Fatoni Minal Imani nah ini sih tak santai ini gue tebuk-tebuk ini ini tak kesih apa sih tak ingin gini cinta tanah air kuwi adalah sebagian daripada iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Pahlawan mencintai tanah air gugur itu ibadah sebagai iman. Ya betul. Bupati melaksanakan tugas cinta tanah air, cinta kabupaten. Itu adalah sebagian dari iman beliau. Camat? Camat melaksanakan perintah bupati demi kepentingan daerahnya itu sebagian daripada iman bila tanah air betul padahal tanah air roto-roto tanah ibu nyewo air ibu bayar BDAM iya terus aku wes ora tak topo ngerti ra tak topo tak topo kok iso tanah bayar air bayar tanah piye maksudnya iki tanah nyewo air bayar contohnya cinta tanah air itu cinta karo negara iya kalau omah gak nyewa lo tanah air bangmu gitu mulu ono bayar PBB wih dianggap itu suatu pajak wajibannya wong sing duwe omah ning tanah air Indonesia nu karmu enggak ya yo enggak karmu piye aku ora dikarep kok koplak barangnya dinut ora genah lho wis apa. Monggo karena menika ulang tahun. Karmu. Aku liburan. Ya genah wis wis digelarke wayang. Lho wayange tak jelas, tapi jerone wayang kan macam-macam to. Apa kuwi? Nanggap keroncong kudu ngerti jerone keroncong. Bener.
nanggap wayang kudu ngerti jerone wayang. Ceritane. Nanggap dangdut kudu ngerti jerone dangdut. Saire. Nanggap musik rock kudu ngerti jerone. Jerone lagu-lagune rock. Nah, kowe lagu-lagu kiramu ora padha. Ngarep-arep kudu ngerti isine rock. Aku gak eru isine rasane wis tau. Aku harus bantah, yo kalah karo kowe. Aku lagi siji kowe loro. Ayo, meh ora ngakoni kowe. Kowe wis dicatet lho. Wong duwe bojo loro iki wong sing beramanah. Ning aja ngarani bojo nomor 1, bojo nomor 2 aja kalah. Piye-piye? Nek bojo loro ya mbok wek karo mbok nom. Ku nek mbok wek mati mbok nom diangkat mbok wek golek nom nek. Nek mbok nomor 1 loro kudu ana 3 kudu ana 4 ngono lho. Ra caturan. Ra caturan karambol ae. Kowe aku ngomong ditoke wong tak ngono kowe piye. Nah iya aja ngremehno wong wedok. Iki Bayu melu iki Bayu melu. Bojomu melu. Bojo sing iki mbok takono. Ya, mbok nom mbok wek. Heeh, mbok wek, mbok. Mbok wek, mbok wek pilek loro, Pak, aja. Lah mbok nom? Mbok duling dhewe mau. Niku bojo kok diculke iki. Ya golek nom neh. Kok kae mbok nom golek nom neh. Oke, wong niki panjenengan, Pak. Niki topan modele ngeten iki. Kan topan omongane gelas-gelas ning jane ngaru lho, mentes lho. Ngene lho, aku di sejarah. Mula aku nek ana wong potongan cok gundul iki aku nelongso ati. Aku biyen rapi karo mbokno. Iki gondrong, dilokno. Sarep mate kok gondrong. Ya nek ana duit aku tak potong rambut. Bener. Diwene duit 10.000. Budal nang potong rambut. Agak lungguh oleh separuh itu yang potong rambut itu ngomong saat ini sembarang larang ke Pak Tepan muda bensin mau 5.000 ya di 6.000 muda-muda aku yang mikir oh coba terus no mas kira-kira potong ya muda mumpung oleh separuh aku terus pamit pun separuh mawon di bawah kehilangan aku mulai jaluk duit bojoku bang mana duit 10.000 nyamuk biar barang muda kayak ini 10.000 budal mana mas sama tutupnya lagi nyukur potong krek-krek-krek tak bayarin ini 10.000 bulan ini tasik jujul ya susu susu pun sama nimbui cukuran mamon gundul terus mulai orang jujuk ke surup-surup orang jujuk omah aku jujuk kamar mandi aduh sumur aku jebar jebur bujuk ini anaknya siapa tau surup-surup kok siapa sumur habis menang aja bareng bengi tengah wengi bujangnya nggih anakku ya umur setahun ya bar akikoan gundul aku ya gundul turu jadi ora jajan iki bojoku anakku aku terus bareng ngono anakku iki si gundul iki nemuange wek sing iku jejek bojoku jeng lho anakmu ngilir njaluk mie kan ngono jenenge wong wedok ya ngatur dang banter anakku nangis melorot, aku munjuk. Bodoh-bodoh nyanda endami orang jojo cekal gundul kleru gundulku. No, tenten no. Aku yang mau nangis. Waktu kata tadi sih gue cerdak. Selalu kan aku yang bakal nangis saya Ben. Yo, kau yang gelum. Mau ini tidak gelum, tak rasa-rasa no yasin ora, lagi ora. Wes kebot. Ya untungnya sanding gua kalau jeruk pecel tak ngejar di jeruk wah isu-isu ngobrol susu jeruk kok saya orang perih bojoku kok mau kecerita orang kok perih bojoku gak kroso nek sing ngemi anakku cekit-cekit nek aku cekok cekok terus bojoku malah anakku umur setahun yang untungnya sak genteng-genteng jeruk atau liburan ya sebuah nggih monggo Mbak Eka barangin rencangin mas jaringan mas Turban. Abang-abang orang lagi. Apa? Tegani larang orang mana? Kenapa? Kok kau mak? Ge, bilu ceng dalu Mbak Yuli cang. Bilu ceng dalu. Ge. Terus pun dia kabaripun. Nai sehat. Ge. Alhamdulillah. Mbak, aku kaji, Mbak.
Kita suara tanpa rupa tang kunci nggih, Pak. Mbak, suara tanpa rupa. Kowe dianggep, entut. Ana suarane ra ana rupane iki entut. Lah iki ana suara tanpa rupa iki. Iya, Mbak, aku kaji, Mbak. Nek sampeyan ikhlas ngadep rene, Mbak. Kaji kok malah ngadep rono. Lah iya ngadep rono kena bokonge tok. Nggih, asmane sinten, Pak De? Topan. 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 Nggih. Tepunge gareng. Celengan. Gareng celengan. Kok gareng wayang wong, gareng celengan. Kowe aja cedak-cedak karo kuwi. Lah kenang apa sih? Iki korbane wis pirang-pirang. Korbane topan? Kuwi. Lah korbane wis pirang sih? Kok rupane ora pokrone ngono wong wedok ayu. Wah, maruki. Yo. Itu ketek wong karo kowe. Iya, bener. Bener aku elek-elekan. Nah, elek-elekan aja mbok lem. Engko bar wayangan temono aku. Ngopo? Jotos prai. Dadi jotos. Mbak, sinten jenenge? Kula Eka, Pak De. Nek Pak De regoku mudhun. Ya wis keto. Mbak Eka. Nun. Sandale nomor piro, Mbak? Argo tukoke? Jelas. Sadar. Nomor 38 Pak De. Tak colongno wae bojoku. Lah dene dicolong nang gone bojone Rika. Nganggur. Apa pas bojoku wae sing kiwa 38 sing tengen 42. Kuwi kokean gawe ngene. Wong wedok rata-rata mesti sikile gedhe kiwa. Kok iso? Iso lho. Mergo baratus sing tengen sik. Kiwa nahan. Iku nek wis mlebu kabeh terus ngene sing kiwa. Ora, masa ngono. Eh, Mas Dopan, Mas Gareng. Nang ngendi kok ngati-ati lho niki disiarke langsung. Kalian pertama Radio Nusantara FM. Oh, radio. Langsung kali Radio Anglung Darmo FM. Iku Radio Anggita FM. Nggih. Terus ingkang ngawasan Radio RJFM. Empat radio ini yang relay. Nah ini ngomong-ngomong hati-hati sumber Tulung Agung, sumber gede agung. Salah. Sik, Tulung Agung sumbernya mesti cocok. Apa? Sumber gempol. Orang mau cerur sejarah yang ngomong-ngomong. Orang sejarah yang piye? Apa? Niyama. Apa ini? Apa Niyama? Niki loro, Niyama gunung. Gunung. Jadi Niyama kuwi? Niyama kuwi terowongan, terobosan teko ta air darat dilebokne laut liwat tengah-tengah dua gunung. Niyama. Ni kok bahasa Jepang kan it ni san si go wo ro you can see. Mau wes bener loh. Niyama. Niyama. Ini kali Niyama itu gunung. Nah, ngono lho. Betul, betul. Lah, asline kerajaan Tulungagung ora ana kalambret. Pedoman no, rawa bedalem. Rawa bedalem iki bener. Nah, rikala semono aku rasa cerita mergo aku dhewe ora ro. Wong dadi wong daerah Lambret kono. Iya, iya bener Lambret. Nggih, bener. Mangane ana unen-unen Kalambret. Iki pangeran Kalang sing matine sembret-sembret. Niki ngerti pemain ketoprak, Pak. Ana tebo loro dibleh nganti dadi gunung bolu. Kok apa lu bolo? Ya nek bolo ora tau to iki. Ya sing gampang ngono. Nggih, iki apa? Nyuwun lelagon caping gunung dipun jenglengaken bujange. Katur Bapak Bupati, Sobopo Wakil Bupati. Saking Bapak Haryono Kepala SMK YP 17 Tulungagung. Nggih. Monggo Mbak Eka dipun dawani. Nggih. Ayo dijengleng, Le. Ya, jengleng, jengleng. Ngono, jengleng kowe, Le. Lah kowe ngopo? Aku panitia. Panitia Bu Ari kok. Wakil aku. Yes. Kesuksesan iki wong gunung, wong Tulungagung sing padha melancong luar negeri, luar Jawa, tetep bali mencintai tanah air. Betul. Makane pemerintahan Pak Sahri Mulyo iki Pak Jokowi dawuh teruskan. Betul.
18 diteruskan tetap insya Allah Pak Sarimulyo. Amin. Sapi anyang-anyangan ngoten. Jare kok jeblek. Tapi yo siapa sing ngambil wong. Sing gagah, sing gagah ngono lho Le. Iki tak gagah-gagahke wong pancen sasi sing ngene kok. Nyawa. Saya gak ora gundul ya. Lha apa hubungane kok gundul barang? Aku yen aku gundul wis mbok cagak ngene iki Pak. Arep ngarep sapa mburi se? Apa? Arep sapa mburi se? Sing digleng. Lah sing mbok neke ngarep apa mburi? Ya ngarep sik nekno. Konan. Aku sing arep jenggek kowe ngadek kok. Ora ngono ta. Kapan metengnya? Kok gak tanggung meteng barang? Kapan lah mulai peteng? Ini banyak dirah mak. Gue suap sama Mary ngunuh loh. Tidak wuno bucangin mau ketua dewan ini rumpi bucu loh. Langkot apa tak? Langkot di Bangora Sari terus riwari. Kok kali kan gaya nikah? Orang, ini anak dalam matahari kok. Iya, ini memajang ganti buri. Aku ingat ono separuh ya, ingat ono separuh. Kau yang nerantek ya. Among karo janur kuning. Iki aja meledek. Meneng wae, wis tau aja geger enak-enak. Nang selek lek, nang selek. Aduh, lek, lara lek. Lek. Kowe iki diapake? Ora disenggol wae ora sambate. Ora kena lek. Kowe yen kena ya paling kowe enak tenan. Ora diapake wae sambate apa. Tak kira mbok kenekke kok. Ora, iki jalur ta. Iki mumpung aku gelem kei lho. Jaluk yo oleh ora. Eto. Aku nempel 50. Yo wis ana 50. 50. 50 wis ana. Ana, tak bayar pas 500. Berarti ping 5. Ora ngenteni saka Pak Sarimulyo sih. Nyopo ngenteni? Lah jare 50.000 mau beberapa parke. Iki ojo mau wis lunas. Wis anakane urus. Ayo. Lek gareng aku mah nek karo le topan mosok urung-urung kok wis dicengklak ngono kuwi. Yo nganggo seni topan. Aku tak. Nek ketemu langsung cengklak. Ayo. Nek nyawang sih dapat ngumpet aku. Yo nek nganggo seni kabeh iki diatur ana kendange. Joget. Joget. Joget cek. Dilatih-latih ke apa? Baik mata gunung wajah mencolot. Mencolot yang gue kuno Indo kena aspal mau. Ayo ndak mencolot. Aku mah panon lho. Mencolot sama lo kedur lho. Pacinta ila siji sopo lho. Ya apa pokoknya santai mah. Sarwi mecat. Mecati. Jenna Hey, 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 hey
Aku padu geger karo bojoku. Sebab sabar aku wudu. Dia metu ketemu wedok aku wudu. Metu bolak-balik ketemu wedok aku kumpung. Wudu kesel. Ayo calon-calon, ayo calon-calon. Kusir mas Dorman, ini kita pas yang tinggi parian mula jembelnya tetap mengkemelih, ini di bawah yang senengnya loh pokoknya orang tiga ben, aku senengnya sekarang gampang mau urut cilik nanti gede senengnya terus ya cari parian parian saya ingin putih deh, kalau saya gue ini majikannya apa pemerintah apa ya? Itu omong harus apa gimana? Gak sinden oh ada sinden kalau jenis bukan wani ustah, gue tak sopa uceng bareng wah nih, makasih loh Sarjoman ucengnya jangan enak, tenang, syukur ya sakulu ane ku tombo dong iya ini tombo kangen, kangen ketemu lo mesti ngejai lo iya orang bulu kan? Aku tasnya wantan uceng iya kan dia tasnya wantan uceng-uceng cukup subuh marah enak gitu maka mbak tersini tuku tahu dimasak semur kabupaten Tulungagung maju rakyate makmur ya doa hebat jambut hebat tarian ini Pak Dari menurut Pak hebat itu sambil mik hebat ini dongak ke maju rakyat yang makmur maka Mbak Hesti Hesti Hamzah Neng Surabaya aduh liwat Ponorogo ada konggol Bapak Syahri Mulya Mugi Panjang Yosua amin tarian yang gue dungo ya Nggih. Pasien Mbak Fahmi. Fahmi sari ini jenenge. Sega jagung. Sega jagung. Lawe teri. Terus Kota Tulungagung, kota potensi. Matur nuwun. Nggih, nama masyarakat. Bu, ngoto pinter pinter. Yo, iki Mbak 400. Iku 500 kan. Iki jeneng ya Mas. 100 iki wong sing apik. 500 lihat namanya. Gawe patung. Gawe patung. Cacahe siji. Terus mugi Bapak Bupati Tulungagung tahun depan menjabat lagi. Amin. Amin. Gusti njabahi Allahumma. Amin. Amin. Saiki Mbak Wulan. Tuku payung. Tuku payung. Neng Jakarta. Terus warga Tulungagung semoga semakin sejahtera. Amin. Terima kasih doanya. Saya itu saya lagi Mas Topan. Saya ini. Manuk Sriti
Mana apa? Kecemplung kali. Ya. Adem. Adem. Parian iya terus ketemu tekan bone. Ketemu lega piye? Iso ora? Awan-awan. Iki bengi kok awan ngopo? Bengi-bengi. Jadi kok wi. Jam siji. Ngono. Iki jane jak telepon kok. Iki pagi. Eh, tak arep ta. Eh, tunggu semangka. Nah, kleru sukun. Tahun ngarep panggilnya Pak Sari Mulyo, getun setahun, tahun, 10 tahun. Ini lho, ini gampang, Pak. Bisa tahu, Pak, orang yang pasti pilih ke mana? Ditoto, alon-alon, si cedot, tuku payung. Tuku payung. Tutuknya piye? Tuku payung. Oh, Raja Sudan. Oh, Raja Sudan. Terus? Ya orang metu. Tulung Agung. Tulung. Sore mangga. Eh, tuku kerudung. Ayo, tak ajari. Tuku kerudung. Apa nganggo kerudung? Kerudung omong-omong kok. Nganggo kerudung. Nganggo kerudung. Kudu ditata. Kudu ditata. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tulung Agung. Aku gak usah SMS bodoh. Kalau Bupati saya pilih. Bapak itu Agung. Bapak Sari Mulyo, Bapak Marioto Binyowo. Sempat. Sekarang ya. Moga-moga tahun ngarep kepilih mana, terus ukuran mana, wayangan mana. Ini orang kantor apa yang mengandaki? Satri Tong. Yang kemarin. Lentong. Tunggu semongko, baru sukun. Aku ngarep Kak Mile Pak Sari Mulyo. Iya. Ketun. Tapi ini harus berubah sih. Di ketok. Ya soalnya. Ya saya gareng. Pun masih di sekolah pulang kasut ini loh. Setan, setan kan. Mbak Ika. Rupanya ini. Contohnya, melentong. Sama itu kapan ya? Bisa karpen dasi yo kena, batukmu yo kena. Batuk nong nong, blok. Dah nak kecudut lah yang mentung. Tapi iya. Tulung Agung. Tetap Pak Sari Mulyo. Sari Mulyo. Reco pentung. Reco pentung. Ini lah ciri kasih reco pentung. Reco pentung. Reco pentung. Ciri kasih. Ciri kasih. Raya Tulung Agung diri kasih. Hei, mau ngasih panas sudan udan panas saling eling tapi ayo Sabar. Kepengen nape iki kok. Kuwi ngopo? Wes, gek tak dikei. Satus. Piro sak ape? 20. 2 juta. 2 juta. Kakean, Mas. Kakean. Mun iso mbok nai. Iku 750 tak. Ini butuh 100 kotak kayu kabeh.